peserta kita udah dapetin lagi nih buat game selanjutnya nih, Billy. Betul, Boyen. Untuk dua peserta kita akan main game. Nama gamesnya apa, Boyen? Makan rujak. Berhadiah. Ya, makan rujak berhadiah. Ya. Intinya untuk dua peserta, sebelum memulai saya tanya secara serius. Kamu yakin mau makan sambal pedas? Yakin. Yakin? Ya. Kuat? Kuat. Oke, tanggung diri sendiri ya. Ya. Saya udah bilang ya sebelumnya ya. Oke. Intinya adalah sambal apa mulut tetangga? Mulut tetangga. Mulut tetangga netizen. Oke, okay. Untuk menentukan siapa pemenangnya, kita akan menilai dari sambelnya. Ya. Siapa sambel yang paling sedikit atau yang paling habis duluan? Iyalah pemenangnya. Gue jadi ngiler, ngiler deh. Dia pemenangnya ya. Oke, okay, sudah mengerti? Pemenangnya akan mendapatkan hadiah Rp500.000. Ya. Yang kalah kita akan kasih hadiah Rp200.000. Ya. Sudah mengerti? Ya. Sudah siap? Waktunya cuma 1 menit saja. Menit saja. Kita tes dulu nih sambelnya pedas apa enggak. Jangan ntar, ntar abis gue ya. Enggak, gini dulu nih. Coba ya. Nih yakin nih, bisa nih. Yakin ya? Siap ya? Bener ya? Oke. Pedes banget. Dalam waktu 1 menit pemirsa, kita lihat kedua peserta apakah bisa memakan sambal yang sangat pedas ini. Siap-siap. 1 2 3 1 menit dihitung dari sekarang. Pemirsa, ini dia 1 menit. Buset, buset. Rambutnya. Eh buset, sambal doang lu. Oh my god. Gak apa-apa, kalau mau digini deketin, gak apa-apa. Deketin. Oh my god. Deketin, gak apa-apa. Nah. Sisa waktu ya? 40 detik lagi. Kayak makan bubur cenil ya. Sisa waktu 40 detik lagi. Hebat banget. Ini perempuan kalau lama sambal begini nih. Sisa waktu 30 detik lagi. Yuk, ayo siapa yang menghabiskan sambal terlebih dahulu, dia pemenangnya. Makru. Sisa waktu 25 detik lagi. 25 detik lagi ya? 25 detik. Yo, 25 detik lagi, Mbak. Ayo, sisa Mbak. Waktu 20 detik lagi. Wah, ayo, Mbak. Dikit lagi, Mbak. Ajar, Mbak. Waduh, itu cabenya ya. Melotot banget itu. Gokil. Oh, cabenya. Sisa banget. Waktu 10 detik lagi. 10. 9. 9 8. 7. 7 6. 5. 4. 3. 2. 1. Stop. Wih, yang ngono ludes tuh. Stop. Kita akan nilai ya. Nilai dulu ya. Tahan ya, tahan ya. Waduh. Bapak-bapak kalau mau nangis, nangis aja, Mbak. Jadi pemirsa, kita sudah melihat secara langsung di antara kedua peserta, manakah yang menjadi pemenang yang sambalnya sisa yang paling sedikit ya. Oke, kita cek dulu sambalnya pemirsa, dijadiin satu dulu. Mbak Elda dan Mbak Yuli. Maaf. Ini Mbak Elda, ini Mbak Yuli. Baik, pemirsa, kalau kita lihat secara bersama-sama, sambalnya ini ukurannya sama. Oke, total hadiahnya kan Rp700.000. Ya. Kalau begitu supaya adil dan cengli, kita bagi dua. Ya. Masing-masing mendapatkan 400 aja deh, 400. Rp400.000. Kita totalin jadi 800, 400. Yo, selamat Rp400.000. Terima kasih, Mbak. Rp400.000. Terima kasih. Mainnya. Mbak, itu 300 disimpan. 100-nya buat beli obat penyakit perut. Jaga-jaga ya kan. Bro buat malam ya kan. Oke, tuh kan kita lihat ya peserta yang makan sambal ya. Kita mau cari lagi enggak nih, Billy? Cari lagi. Cari yang lain lagi, Billy. Yuk, yuk. Terima kasih ya. Si Boy berbi banget. Iya dong. Boleh. Hadiahnya buat apa, Neng? Susana, aku udah punya anak. Dua. Kamu? Belum. Buat jajan. Oke, kalau begitu pemirsa jangan kemana-mana. Tetap saksikan terus siapa mau jadi juara. Akulah sang juara.